Dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi, komunitas SCB menyantuni puluhan anak yatim piatu di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Uniknya, rekan-rekan penerima santunan ini diiringi musik hadrah di kawasan pelabuhan UPT P3 Mayangan. Beginilah suasana peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, digelar oleh komunitas Surya Citra Bahari atau SCB. Sesuai protokol kesehatan, berjalan kusuk dan khidmat di kawasan Jegur Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Komunitas SCB ini memberikan santunan dari hasil swadaya bersama berupa uang dan kemasan sembako kepada 60 anak yatim piatu. Terima kasih dari Bapak Wali Kota, upaya kesehatan bagi warga masyarakat sebagai ikhtiar yang sehat di Pantai Mayang. Hal ini merupakan kegiatan peduli sesama umat serta sebagai rasa ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Maulid Nabi dan penyerahan santunan untuk anak yatim. Ada berapa anak yatim? Ada 55, tapi ada tambahan ini menjadi 59. Ini memang agenda rutin apa? Agenda rutin tahunan. Harapannya sendiri, Pak? Harapan kami ya di SCB ini, mudah-mudahan keluarga besar SCB atas pimpinan Pak Tanto semuanya diberikan sehat, sehingga SCB bisa melayani masyarakat sesuai dengan mutunya. Mulai dari arak-arakan anak yatim piatu juga saat pemberian santunan dilakukan. Komunitas Surya Citra Bahari atau SCB berdiri 4 tahun yang lalu. Sebagai komunitas yang saling berbagi dan mendukung antara satu sama lain, berharap agenda santunan yatim piatu tahunan yang dilakukan oleh komunitas SCB tersebut bisa menjadi contoh bagi komunitas yang lain untuk saling berbagi sesama manusia, apalagi di masa pandemi yang belum berakhir.